aku kan buat proyek sama dance company ini ya udah jadi seorang aktor gitu loh. Dan mereka juga sangat mengerti, dan masing-masing juga mereka juga kadang-kadang ada proyek filmnya gitu, ada proyek solonya. Jadi emang ya udah mengerti lah, kalau dance company sudah aman lah, kita udah di titik aman gitu. Jadi kenapa kita ditemukan, karena emang kita udah saling mengerti gitu loh. Enggak terbengkalai, sama sekali enggak terbengkalai. Manggung masih ada, dan kita show off air-nya sangat masih sangat banyak, alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalnya orang dance company masih ada, masih ada. Cuman emang kita udah enggak tampil di TV karena emang acara musik udah enggak ada kan. Ya, kalau emang mengurangi ya pasti mengurangi. Ya cuman kembali yang tadi aku bilang, semuanya udah pada mengerti lah gitu. Cuman ya kalau seandainya ya jadwal masih kita bisa mainkan kok, masih bisa kita atur. Itu urusan manajer sama PH.